Anggota Ormas di Kabupaten Cianjur menghala salah seorang supir PT Sinarmas Multi Finance Cianjur. Korban dituduh nyerempet mobil pelaku turta sehari tak menghala korban, tepikan nandangan tatu dina bibirna. Iksan Suhendar korban di pahala dirina dumadak disampurkan pelaku satu tas markirkan mobilna. Pelaku bari bahamna bau saab alkohol sarita mahala korban. Nalika kejadian tembong pelaku nyamperkan korban satu tas markirkan mobilna turunnya campah bari nunduh nyerempet mobilna. Korban ternyaho mobil mana nu disebutkan tepung silila dipisahkan kubaturna. Korban kungsi ditanyakan pasualan naon tapi pelaku hantam popolotot bari mahala korban. Sejalan itu PT Sinarmas Multi Finance Cianjur Kiki Sujatnika namrakeun mimitina sami kajadian sejumlah ormas batur pelaku nyamperkeun ka rohangan pikeun minta deui duit ti salah seorang nasabah nalika rek narikan mobilna. Pihak namon dah tuduhan eta ormas lantaran teu kungsi narik deui mobil tapi ti pihak eksternal bang. Jadi ada ucapan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hanya saja yang sangat disayangkan ada anggota mereka yang melakukan pembunuhan. Salah satu karyawan dari Sinarmas itu driver yang bernama Isan. Kes kejadian itu ya Isan yang keluar dari operasion memasuk kantor terhalang oleh beberapa anggota mereka yang lagi duduk ngopi. Kalau misalnya kita masuk terus ya maki-maki gitu. Terus setelah dia berdiri, langsung melakukan parkir, bisa dibuat parkir ya sama juga oleh si pemukul tersebut. Eta anggota ormas teh sejak ngelakonan klarifikasi ngenaan duit anu ditarik ku debt collector ti nasabah anu nunggak mayar mobil. Kiwari eta kasus penganiayaan teh geus dilaporkeun ka Polres Cianjur, turut pelaku geus diamankeun ku Satreskrim Polres Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.